Jadi ini cincin apa nih, Ma? Kayaknya dong sama yang ngasih. Asik. Itu cuma ungkapan rasa sayang Om Ferry sama Mama. Oh iya. Nanti cincin kawin soon ya? Lagi soon. Oke, okay, soon. Tapi bukan tunangan kan? Bukan, kita Peri Irawan calon suami dari Pena Melinda pun kerap dinyinyi netizen. Pasalnya Peri Irawan pengangguran, katanya Peri Irawan hanya menumpang hidup dari janda kaya seperti sebelumnya. Bahkan suara ini pun terdengar dari mantan istri Peri Irawan sendiri yang menyebutkan kalau mantan suaminya Peri Irawan tak bekerja dan kerap menghabiskan harta dirinya. Tak peduli mendapat kritikan masalah gaun pengintinnya, Pena Melinda menyebutkan dirinya kini tengah bahagia dengan Peri Irawan. Mengenai komentar-komentar jijik para netizen, nampaknya Pena Melinda menyebutkan ada pro dan kontra selalu. Hingga saat ini dirinya bahagia dengan Ferry dengan pilihan bajunya, tak peduli komentar para netizen di sosial media. Membantah dirinya pengangguran akan kembali ke dunia keartisan, bahkan Ferry Irawan menyebutkan dirinya bantah numpang hidup. Sediakan perjanjian pranikah, Ferry Irawan berjanji akan bekerja keras untuk Pena Melinda dan anak-anaknya. Peri Irawan pun menyebutkan dirinya dengan jujur mencintai Pena Melinda apa adanya. Terus sudah mau ke pernikahan. Ya anggaplah ini aku nggak bisa kasih apa-apa buat Nina, cuma ini tanda rasa sayang Abi sama kamu aja. Masya Allah berkah ya. Say something dong Bu. Dia nggak bisa ngomong Bu, lagi nangis. Aduh, kirain kemana sih? Pemberitaan tak menyenangkan datang dari Pena Melinda. Pamerkan fitting baju tengah menjelang pernikahan, namun nampaknya dinyinyir para netizen, dikritik para netizen terkait model baju yang dipilihnya. Buka rahasia lagi, Pena Melinda memang sudah berhijab, namun menurut pandangan banyak orang, baju yang dipilih Pena Melinda nampak tak cocok dengan bajunya Pena Melinda yang kini tengah berhijab. Ini dia komentar-komentar dari para netizen di tengah Pena Melinda yang bahagia akan segera menikah, namun mendapatkan banyak komentar-komentar tak menyenangkan pasalnya Pena Melinda menggunakan gaun yang dinilai netizen kurang bagus dengan dirinya yang sudah berhijab tak cocok. Kirain kemana sih, Masya Allah. Kirain ke kamar mandi, gak taunya dapet kado. Ini lamaran apa-apaan sih nih maksudnya? Lamaran apa-apa nih? Ini kan udah mau serius. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.